Guys, bentar teman-teman tuh lihat. Ternyata di bawah kakak terdapat tanaman yang berwarna hijau, teman. Namanya ini adalah eceng gondok nih, guys. Katanya sih di dalam eceng gondok ini terdapat sebuah ikan, teman-teman. Ayo kita coba singkirkan dulu teman eceng gondok ini nih, guys. Mudah-mudahan benar ya, guys. Tidak jong teman-teman yang kakak dapatkan hari ini, teman. Mudah-mudahan rezeki nomplok yang ada di dalam air ini nih, guys. Kalian jangan kemana-mana dulu, teman. Lihat tuh, guys. Nampaknya ada sebuah pergerakan dalam sini, guys. Ayo kita coba melihat. Wih, ada yang kakak rasakan dalam sini, teman. Ikan apakah ini, guys? Wow, adidaw. So amazing pool, guys. Ternyata ini adalah seekor ikan koi berwarna hitam, teman, dan juga berwarna merah nih, guys. Mantul-mantul sekali ya. Kita mendapatkan ikan koi yang berukuran sangat besar sekali, temanku. Hei, ayo apakah masih ada lagi? Wih, ada lagi, teman. Ikan apakah ini, guys? Lihat, dia sangat licin dan juga berwarna hitam, teman. Ha, gak salah lagi nih, guys. Ini ikan yang berkumis, teman. Hei, gak salah lagi. Namanya adalah seekor ikan lele, teman. Ternyata benar nih, guys. Tuh, dia benar-benar memiliki kumis ya. Tapi ikan lele ini suka dipasak, teman-teman. Soalnya dia sangat rasanya sangat lezat sekali nih, guys. Ayo, apakah masih ada lagi, wih? Guys, tuh, ada yang keluar dalam lubang yang sangat besar ini, teman. Ternyata yang keluar ini adalah seekor kura-kura, teman. Kura-kura Ambon bertubuh berwarna hitam, teman. Lihat, guys, wadidaw, it's beautiful, teman. Kita mendapatkan si kura-kura Ambon hari ini. Hai, apakah masih ada lagi, teman? Tuh, ternyata masih ada lagi yang keluar, teman. Nampaknya itu ada lubang kura-kura nih, guys. Wadidaw, kakak panen kura-kura nih, guys. Hei, mantap sekali. Yuk sini kau sayang, yuk. Tapi dia berbeda jenis kura-kuranya, teman. Yang satu ini jenisnya adalah si kura-kura Brazil kalau gak salah nih, guys. Wadidaw. Tapi gak apa-apa, teman-teman. Ayo kita amanin dulu si banyak kura-kura ini ya. Let's go. Kita lihat, wih, ada ikan yang sangat besar lagi, teman. It's beautiful, guys. Wadidaw, ini adalah ikan koi yang paling besar, teman. Kita mendapatkan jackpot hari ini, guys. Wadidaw, keren sekali ya. Ikan koi berukuran besar, berwarna hitam dan juga berwarna apa itu, teman? Berwarna oranye nih, guys. Mantul-mantul sekali, guys. Ayo. Lihat, teman. Itu hewan apa tuh, guys? Ternyata ini adalah seekor marmot, teman. Lihat tuh. Marmot ini bertubuh berwarna putih, hitam dan juga coklat, teman. It's beautiful. Hey. Nanti kita rawat baik-baik dulu mah ya. Biarkan dia bermain-main dulu di ladang ini, teman. Ayo. Wih. Guys, ada yang bergerak lagi di sini, teman. Tuh, ada hewan yang berwarna hijau, teman-teman. Kira-kira ini hewan apakah yang sebenarnya, teman? Ayo kita coba lihat saja, teman. Ternyata ini ada si lobster, guys. Wadidaw, nice. Lihat, lobster ini memiliki kaki yang sangat imut-imut sekali ya. Tapi yang kaki di atasnya, guys, tuh lihat, sangat panjang sekali dan juga besar, teman. Keren sekali, guys. Kita panen ikan dan juga lobster hari ini nih, guys. Wadidaw. Guys, itu ada sebuah penangkap apa, teman. Tuh, ada lubang yang mengeluarkan kepala yang sangat besar, teman. Nampaknya ini adalah hewan yang sangat buas sekali, teman. Kalau gak salah sih, ini namanya adalah si buaya muara, teman. Ternyata benar nih, guys. Wadidaw, kalian jangan tidur ada yang seperti ini ya, guys. Soalnya buaya ini tidak cocok sekali buat kalian permainkan, teman. Lebih baik kita biarkan saja tuh, guys. Dia langsung masuk ke dalam lubang yang tadi, teman. Ayo, kita cari aman saja, teman. Jangan biarkan si buaya itu menyakiti kita ya. Ayo, wih, guys, ada sebuah perangkap lagi, teman. Namanya ini adalah si ini belahan kelapa yang terbagi dua. Wadidaw, di dalamnya ada si toke gecko, temanku. Lihat, guys, dia sangat imut sekali, teman ya. Wadidaw, it's beautiful, guys. Kita mendapatkan toke gecko hari ini, teman. Toke gecko ini sangat imut sekali, teman. Sangat cocok sekali buat kalian terawat di rumah ya. Mantul. Ada yang bergerak sebuah ekor, teman. Tuh, wadidaw, dia langsung masuk ke dalam lubang yang sangat besar ini, teman-teman. Kira-kira ini lubang apa, guys, sebenarnya, guys? Ayo, kalian yang kemana mana nih, guys, karena kakak akan mancing suatu dalam sini. Ayo sini kau sayang, keluar. Ternyata langsung keluar saja, teman. Tuh, lihat, wow, dia berontak dan mau lari, teman. Tapi dia gak akan gigit ya, soalnya iguana ini adalah hewan yang sangat cocok sekali buat kalian pelihara, teman. Hewan yang begitu mudah untuk dijinakkan, teman. It's very good. Ayo kita langsung masukin saja ke dalam wadah
ini ya. Lihat guys, kakak sudah siapin makanannya. Makanannya adalah sebuah tumbuhan atau tanaman teman berwarna hijau ya. Mantul-mantul sekali. Ayo kalian jangan kemana-mana dulu nih guys, karena kakak akan mencari spot yang lebih berbeda lagi nih teman. Let's go.